Lu yang main. Cantiknya Pak Agus dari mana, Pak Agus? Bandung atau dari mana? Kalau orang Bandung mah udah nggak asing sama Pangandaran. Tuh lagi pada main pasir. Cerah pendek, insya Allah lebaran haji Teteh Tiara mau ke Pangandaran. Rombongan kah Tiara? Pak Dayat pengen nyemplung, Mbak tapi nggak bisa, di sini terhalang dengan kaca. Masuk aja Pak Dayat, cobain. Malaysia, walah Malaysia jauh sekali. Tuh yang main pasir. Hai. Pangandaran guide. Ya. Tuh di sana ramai banget. Berasa jalan-jalan ya Pak Dayat. Tuh nanti mudah-mudahan bisa beli gimbal Pak Dayat. Beli stabilizer biar enggak gambarnya biar enggak goyang-goyang. Banyak bendera Palestina ya. Di pantai ini ada yang penyu bertelur. Kalau di sini nggak ada, adanya di Batu Hiu ada penangkaran penyu. Ini lagi beberes sampah ini, aktivitas bersih bebersih sampah. Pagi ah, lagi apa ini? Lagi ini ngungutin sampah ya, lagi hari bumi kan. Kita dari Fakultas Kebumian. Oh, Fakultas Kebumian tuh di mana? Di ITB. Oh, ITB Bandung ya. Oh, pantesan ini bersih-bersih laut. Wah, keren ini, beresin sampah buat kalian liburan ke Pangandaran. Jangan buang sampah sembarangan. Ayo, hibuannya gimana, himbauannya gimana? Menghimbau para pengunjung untuk membawa sampahnya masing-masing, jangan tidak boleh membawa sampah sembarangan. Tadi juga ditemukan popok-popok banyak sekali, popok ini. Oh gitu ya, masya Allah. Jadi nggak cantik ya pantai kita ya. Sudah begitu nanti protes Pangandaran kotor. Ya, padahal pengunjungnya sendiri. Nah betul sekali. Oke, ini bareng A siapa? Aska. Kak Aska. Kak April. April. Mei. Nanti tonton Pangandaran Gate ya. Oke, siap. Terima kasih banyak ya. Sudah dibantu beres-beres sampah Kebumian ITB Bandung. Nah, ini juga nih dari Bandung ya. Cantik banget. Banyak yang lagi liburan. Ci Aa meni rajin,
dari Fakultas Kebumian